Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ANH di channel kita, ANH Channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau membahas tentang si tinjau lawik ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu si tinjau lawik, pasti kalian bercanda gitu ya. Karena si tinjau lawik itu adalah tikungan yang sangat fenomenal di Pulau Sumatera ya. Tepatnya di provinsi mana saya nggak tahu, tapi di Busit, dia di rute Bukit Tinggi menuju Medan. Jadi seperti apa bentuk si tinjau lawik itu di dalam versi game Busit, mari kita simak videonya. Kita mulai jalan dulu guys. Oh bentar, hati-hati coy, kita send dulu ya. Buat kalian semuanya yang baru tahu channel ini, jangan lupa buat klik subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis dan tidak membawa biaya ya. Jadi langsung aja, nunggu apa lagi kalian subscribe channel ini. Dan hari ini saya udah membawa bis ALS Jetboost 3 Plus ya, dia bukan mod, dia hanya livery saja. Buat kalian yang pengen download liverynya, langsung aja udah ada, saya sertakan linknya di deskripsi video ya. Sekali lagi buat kalian yang baru tahu channel ini atau belum subscribe, silahkan di subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa buat jempolnya, karena jangan klik-klik ya guys ya. Oke, saya buat hari ini mau minta maaf karena kemarin setelah update versi 3 saya nggak bikin video sama sekali, entah video update atau video review, cuma video pengumuman saja karena saya sibuk dengan kegiatan lain ya, seperti susah amat cuy, seperti UKK ya, ujian kenaikan kelas, kita ninja ujian cunin ya. Oke, ini kita udah hampir sampai ya, mungkin masih lama, jadi kita nikmati aja perjalanan ini guys ya. Oke, di kanan kosong ini, enaknya dari jalur bawah ini kita punya dua lane, jadi lane luar sama lane dalam, jadi kita ada tiga, dan yang di kanan itu cuma satu arah, yang kitanya dua arah, jadi lebih enak guys. Oke, ALS masih ngeblong, masih kuat ya guys, mesin prima, mesin tangguh ya, pokoknya mantap jiwa. Pas kita tempel sen kiri ya, kita sen kiri, kita coba ngeblong kiri kita. Oke, di depan ini mobilnya terlalu dekat ya guys. Oke, kita akan coba ngeblong kanan. Oke, tembak Pak Eko ya, di depan itu udah ada si tinjau lawik, kita akan ngeblong di si tinjau lawik cuy. Overtake mantap, kita ambil kanan. ALS tetap mantap jiwa ya guys ya. Oke, siap. Ini just game ya, jadi just for fun. Kalau katanya kita harus lewat kanan guys ya. Jadi kalau nggak lewat kanan nanti selebor belakang bisa kecantol cuy. Cantol bahasa Indonesia apa cuy? Nggak tahu gua. Ke tersangkut mungkin ya, tersangkut ya. Oke, kita selesai melewati situ jauh lawi, mantap jiwa, mantap jiwa. Buat kalian yang tanya thumbnailnya kok gitu ya, nggak apa-apa ya. Karena thumbnail itu cuma penarik saja ya, biar kalian tertarik nonton video ini dan klik video ini. Terima kasih yang udah ngeklik coy. Oke, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, awasnya masih ngeblong nih ya, mantap nih. Oke, kita kamera sinematik. Kita gila-gilaan coy, pakai ALS coy. Wush, mantap coy. Solo woi. Blong kiri, asik. Siapa Eko? Langsung blong kiri coy. Susah coy. Ternyata nyopir pakai kamera sinematik susah juga coy. Enak pakai lens satu, lens kiri. Kita pakai kamera dalam. Nah, ini. Baru ini ngeblongnya mantap ini ya, mantap-mantap jiwa ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa buat klik subscribe coy ya, buruan coy, yang belum subscribe di-subscribe coy. Karena subscribe itu gratis. Wow, udah satu lens lagi anjir. Enggak kasih tahu loh. Di calling apa woi? Oke, kanan kosong, siap ALS, siap ngeblong. Oi, ada truk. Kaget aku cuy. Oke, kita sen kanan dulu. Oke, gaskan Pak Eko, siap. Mantap jiwa Pak Eko. Kita sen kiri ya, siap. Depan-depan ada mobil depan deh, jangan ditabrak woi. Bis mahal ini woi. Siap, mantap cuy. Oke, mungkin itu saja ya, biar kalian tahu ya, kita jalan-jalan gak jelas ini ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa buat klik subscribe. Dan untuk mabar yang jam 3 itu sahur, saya tunggu nggak ada orang yang datang ya, sedih saya cuy. Ya bodo amat, yang penting saya ya juga mabar sama teman-teman saya sendiri di sini. Oke, so see you next time dan sampai jumpa. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa salam deh.